guys, welcome back to my channel and welcome back to my content fun game PS4 guys. Dan ini guys ya, gue akan kasih tutorial ke kalian cara daftar PlayStation Network guys ya. Jadi kita masuk ke menu ke atas ini guys ya. Nah, kita masuk setting, kemudian ke network, login setting, username, create username. Jadi gue nggak rekam dari PS guys ya, soalnya nggak bisa kerekam mungkin. Nah, jadi gue yang rekamnya dari HP ini. Nah, ini menunya guys ya, si into PlayStation Network. Kita masuk ke new PlayStation Network, create account guys ya. Nah, tuh dia, kita masuk. Jadi kalau passwordnya ini semua harus sama dengan password Gmail guys ya, biar memudahkan untuk mengingatnya. Oke, ini ada English, ini nggak bisa diubah nih, Indonesia. Kemudian ulang tahun kalian tanggal berapa. Nah itu terserah, ini ulang tahunnya kapan nih. Oke, nah itu ada centangnya, udah kan. Nah itu city-nya. Sorry kalau gue blur ya guys ya, soalnya untuk keamanan akun gue. Ini silahkan sebutkan kota kalian guys ya. Itu ada, sudah ada tanda centang, berarti sudah berhasil. Oke, nah ini dia guys, ini provinsi ya, provinsi. Kemudian ini di, nah ini kalau pos kode ini silahkan setahu kalian saja guys ya. Nah, kita next. Oke guys, dan ini guys ya, kita masukkan password Gmail kita guys ya. Jadi masukkan Gmail guys ya, jangan lupa diteliti dulu sebelum next guys ya, biasanya ada yang salah. Kalau salah itu pasti nggak centang yang sebelah kanan itu ya. Disilahkan diteliti benar-benar guys ya. Harus sabar. Nah itu sudah centang guys ya, itu sebelah kanan. Berarti emailnya ini belum terpakai di PlayStation Network. Jadi kalau misalkan email ini sudah terpakai, jadi ada notifikasi merah itu ya, X atau yang sebelah kanan itu ada notifikasi merah yang tulisannya itu. Jadi ini belum terpakai di PlayStation Network, dan ini passwordnya harus sama kayak di Gmail guys ya. Nah itu, oke. Ini nggak bisa di expose. Oke, ini kalian ini kan nggak bisa di expose, jadi kalian harus lihat catatan kalian yang passwordnya itu guys ya, itu beberapa angka guys ya, atau berapa huruf. Kalau sudah, hitung saja itu ya. Nah itu, hitung ini. Kalau hitung pakai RL1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau misalkan udah sama, berarti ya emang sama-sama kayak yang di Gmail. Jadi jangan sampai salah guys ya. Nih, coba lagi ini untuk memperkuat passwordnya guys ya. Jadi ini harus konsentrasi biar sama. Oke, biar mudah lagi mau mengakses PlayStation Network ini. Nah, ini sama, kita next langsung guys. Bentar, next ini. Oke, langsung saja, bentar. Nah ini,
ini silahkan pakai karakter guys, ini baru-baru guys ya karakter yang kita pakai Spiderman ini. Oke. Nah ini jalan pilih namanya guys. Refresh coba lagi yang keren guys. Ini kalau kalian pilih ini juga bisa, tapi kalau kalian buat sendiri juga bisa. Oke. Spiderman. Coba ya, Spiderman. Oke. Spiderman. Oh, gak bisa ternyata, guys. Coba kita cek di sini. Ini bisa nggak? Yang mudah diingat gitu guys. Coba ini. Oh, nggak bisa guys. Harus ganti. Emang saat kesalah ID ini tuh salah lagi guys, kita cari di sini saja. Oke. Nah, itu jadi ini nggak gue expose ya guys untuk keamanan akun gue kalau ID-nya. Waduh, ini gimana nih, banyak yang nggak keren ini ya namanya. Nah itu bisa ada pilihan yang 1, 2, 3, 4, 5 ada pilihan. Kalau misalkan nggak cocok silahkan refresh. Oke. Pilih. Nah first name. Nah kan udah centang. Jadi ini nggak akan gue expose guys ya ID-nya soalnya untuk keamanan akun gue. Nah ini silahkan diisi sama kayak yang di belakang guys ya. Bentar. Ini first name itu nama-nama depan ID nih guys ya. Kemudian yang ini yang belakang namanya. Oke, kita masukkan. Oh, nggak bisa. Langsung kalau kalau last game last name ini nggak ada angka. Jadi silahkan masukkan password password ID yang ini dan ID yang depan ini ke first name. Kalau yang ID yang misalkan tulisannya game itu game silahkan masukkan di sini. Misalkan depannya itu wifi, nah yang belakangnya yang wifi itu silahkan di first name ini. Yang misalkan game yang kata-kata game itu dikasih ke last name. Oke, misalkan kalau salah ada notifikasi X. Jadi kalau udah centang semua ini langsung saja kalian next. Oke. Kemudian next lagi, ini next lagi, ntar expert. Oke. Semoga berhasil. Kadang tuh gagal guys. Nah, apakah berhasil? Kalau berhasil tuh pasti. Nah oke. Nah ini verified, harus di verified dulu guys ya. Gue akan cek email gue guys dulu guys ya, bentar. Nah kalau sudah oke guys, dan kalau sudah kalian verifikasi di Gmail kalian silahkan ready verified. Oke. Jadi silahkan verified di Gmail kalian dulu guys ya, di situ ada notifikasi di pesan-pesan itu kalau sudah kalian verified lewat PS network ini. Ini udah next dan ini do this letter. Oke. Okay. Nah, seperti itu. Ini kalau nomor handphone kalian juga bisa kalian masukin, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke. Okay. Do this. Nah, ini.
Yes, sudah terdaftar nih. Ada PS Plus, PS Plus nih yang mau beli silahkan. Oke. Bentar, sabar dulu. Nah, oke, sudah jadi guys. Oke, kita cek dulu guys ya. Nah, ini akun gue guys. Ini sudah terverifikasi, ini sudah selesai membuat akun PSN Network guys ya. Nih seperti ini kartu tutorialnya guys. Kalian bisa cek ini bentar. Nah, ini ke atas ke profil, masuk ke profil bisa kalian cek dulu nih. Guys, wait bentar. Nah, ini sudah terdaftar di PSN Network guys ya, akun kalian di seperti itu guys. Kalau misalkan kalian kesulitan silahkan komen di kolom deskripsi guys ya. Kalau kesulitan membuat akun, gue pasti balas pesan kalian guys ya. Oke. Nah, seperti itu guys ya. Cara membuat akun PlayStation Network. Nah, seperti itu. Tolong guys ya, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share and guys ya, jangan lupa lo ya. Biar lebih semangat lagi buat kontennya. Oke. Gitu saja ya guys ya. Thank you. Fun Game Play Service.